Assalamualaikum. Kali ini saya mau review satu buku dari Little Hippo lagi ya, yang berjudul Little Red Riding Hood. Ini bukunya Augmented Reality, ilustrasinya oleh Rosie Butcher, penerbitnya dari Little Hippo. Untuk live animationnya itu dari Tigra. Ini penulisnya oleh Nat Lampard, ilustrasinya oleh Rosie Butcher. Nah, buku ini live animationnya itu ada 6 halaman ya, 6 come to life pages. Ada 6 halaman. Sama seperti sebelumnya, kalau misalnya bagi yang belum tahu bagaimana cara mengaktifkan live animationnya, ikutin yang langkah di sini ya, untuk mendownload di App Store atau di Google Store. Kalau sudah, tinggal scan cover yang ada tanda logo ini, maka live animationnya akan muncul. Di sana kita bisa bermain, mewarnai, menemukan benda, menonton, dan bermain musik. Ujung-ujungnya ini rounded, terus sampulnya berbusa ya. Ini adalah buku board book, jadi tebal dan aman. Ini buku cerita dalam bahasa Inggris. Kita bisa menceritakan kembali dalam bahasa Indonesia kepada anak kita ya. Ilustrasinya menarik, sangat menarik. Kalimat-kalimat bahasa Inggrisnya mudah dipahami. Bagi yang suka membaca buku cerita, ini sangat bagus ya. Saya rekomendasikan untuk buku ini dalam melengkapi series bacaan kalian ya. Baik, kalau begitu untuk review buku yang satu ini sudah cukup. Semoga bermanfaat review yang saya berikan dan menjadi referensi untuk kalian dalam mencari buku ya. Always love my video, always watch my video, hope you always love it. And please support me, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.